Di momen HUT Bayangkara ke-76, Polres Sorong Kota menggelar doa bersama lintas suku agama di Sorong untuk perdamaian di Papua. Doa bersama ini dibawakan oleh 3 agama, diantaranya Islam, Kristen, dan Hindu. Mereka bersama mendoakan agar situasi keamanan di Papua tetap kondusif. Selain terkait keamanan, doa bersama ini juga untuk membantu pemulihan ekonomi dan wabah pandemi COVID-19 agar segera berlalu. Doa bersama ini dihadiri TNI, Forkopimda, dan masyarakat umum yang juga turut mendoakan keamanan di Papua. Tentunya harapan kami ke depan wilayah Sorong Kota semakin baik, termasuk juga dengan Kaptimas. Kita doa bersama, tadi kami sudah laksanakan dengan semua agama dan semua lapisan masyarakat dan para Forkopimda untuk mendoakan Sorong Kota lebih aman, damai, dan sejahtera. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.